Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari utara semenanjung Malaysia, iaitu Bukit Metajam. Dan sekarang saya tinggal di Kluang. Kluang itu di Johor, di Selatan. Jadi selamat menyertai program saya. Dan dalam program ini, saya akan menghuraikan dan berkongsi dengan kalian tentang kertas Bahasa Melayu SPM yang terbaru formatnya. Kita tahu sejak 2021 format Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris telah bertukar. Dan inilah sekarang Bahasa Melayu dibahagikan kepada 4 kertas dan pelajar harus menduduki kesemua kertas, kesemua 4 kertas ini. Kertas 1 100 markah, iaitu bahagian karangan, ujian bertulis. Kertas 2 dipanggil ujian bertulis, 100 markah juga, tetapi itu menguji pemahaman, ujian membaca. Kertas 3 70 markah. Itu bahagian itu adalah ujian bertutur. Jadi dibahagikan kepada individu dan kumpulan. Itu kalian boleh merujuk kepada video saya yang ketiga. Sebab ini adalah video yang keempat. Kertas 4, 30 markah. 30 markah ini kamu diberi tempoh ujian 30 minit. 30 minit. Jadi ujian bertulis, ujian mendengar, maaf. Ujian mendengar ini 30 minit, 30 markah. Dan ujian mendengar ini kodnya ialah 1103. Kemudian di belakang 4, kertas 4. Jadi soalannya begini. Objektif aneka pilihan, pilihan jawapan A, B, C, D. Ada pelbagai bentuk, itu objektif juga, maksudnya pilihan. Lagi satu subjektif respons terhad, di mana kamu boleh kamu dikehendaki menjawab sama ada satu perkataan, tiga perkataan seperti frasa ataupun ayat penuh. Dan bilangan soalan. Kamu diberi 4 hingga 6 petikan dalam pita atau dalam audio. Kamu dikehendaki mendengar 4 hingga 6 petikan. Dan bilangan soalan 20 sampai 25 soalan. Jadi kesemuanya 30 markah. Jadi untuk setiap petikan kamu diberi masa kamu diberi peluang untuk mendengar 2 kali. Okey, 2 kali. Jadi kali pertama setelah kamu telah menulis jawapan, kamu boleh buat catatan di kertas soalan. Kemudian tulis jawapannya, dan setelah pusingan pertama sudah habis, waktu kedua, kali kedua kamu mendengar petikan yang sama, maka kamu boleh semak. Kalau ada salah, cepat betulkan. Okey? Dan sebelum petikan itu dibaca melalui audio, kamu diberi masa 1 minit untuk membaca. Okey? Dan setelah semuanya sudah habis, kamu diberi 30 saat untuk semak semula sebelum kamu menghantar kertas peperiksaan kamu. Jadi ada satu masalah saya boleh melihat waktu pelajar ataupun calon menduduki ujian mendengar. Mendengar itu tidak menjadi masalah, terutama kepada pelajar-pelajar yang belajar di SMK. Setiap hari selama 5 tahun kamu didedahkan kepada Bahasa Melayu. Sama ada kamu diperlu untuk bertutur ataupun mendengar, sebab penyampaian bahasa itu ialah Bahasa Melayu. Itu saya tidak berasa ragu-ragu kamu memahami semasa kamu mendengar audio. Kamu memang faham. Tetapi masalah yang saya melihat ialah mungkin tidak cukup cepat, tidak cukup pantas menulis jawapan. Sebab jangan lupa, Bahasa Melayu, bahagian mendengar, bukan setakat ABC.
bukan setakat pilih jawaban atau betulkan atau pangkah, tetapi dia ada juga yang kamu sendiri mesti menulis, sama ada satu perkataan, frasa, 3-4 perkataan ataupun ayat. Jadi kamu mesti cukup pantas. Semasa kamu mendengar, kamu mesti menulis secepat boleh, secepat mungkin. Memang kali kedua kamu boleh isilah. Jadi jikalau kamu tulis dan kamu tertinggal ataupun tidak cukup pantas, tidak mengapa. Tunggu pusingan kedua, masa itu kamu isilah mana-mana yang telah tertinggal. Tetapi ingat, kamu mesti cukup pantas. Tangan kamu bergerak dengan pantas. Sebab jangan lupa, ini bukan sesuatu yang kita boleh lihat dan tulis. Ini semua semata-mata mendengar dan menulis. Sebab itu kamu mesti pantas. Apabila dia cakap, kamu mesti ingat dan terus tulis. Sebab dia terus cakap, dia bukan orang, dia itu mesin. Jadi dia terus cakap, dia tidak akan peduli. Dia tidak akan seperti guru sekolah. Waktu guru sekolah bercakap sesuatu, bertutur, kamu tulis, cikgu, cakap apa tadi? Cikgu, ini cikgu. Tidak. Tidak ada orang akan peduli. Sama ada kamu cukup pantas atau tidak cukup pantas, itu masalah kamu sendiri. Okay, so itu kamu mesti berlatih diri untuk menulis dengan pantas. Itu number satu. Number dua, masalah yang saya lihat ialah pelajar tidak pandai mengeja perkataan. Sebab kalau kita melihat bahasa Melayu modern, bahasa Melayu standard sekarang, ada banyak perkataan Inggeris yang digunakan, tetapi diterjemah kepada bahasa Melayu. Contohnya English, kalau kita cakap globalization, Melayu sudah menggunakan globalization juga, tetapi dia ada tukar sedikit, globalisasi begitu. Jadi ada banyak perkataan bahasa Inggeris yang digunakan sekarang. Saya tahu, kalian pun tahu juga, banyak perkataan yang menggunakan bahasa Inggeris. Jadi disitulah timbulnya masalah. Sebab kita tahu dia cakap apa. Masalahnya, apakah ejaannya? Sebenarnya menggunakan ejaan Inggeris juga, dia tidak tukar semua kepada bahasa Melayu. Kalau semata-mata bahasa Melayu, saya rasa tidak susah, sebab ada suku kata. Contohnya membeli, kita terus dengan membeli, kita boleh tulis. Tetapi perkataan Inggeris kita pun tahu, satu perkataan begitu, macam eagle, E-A-G-L-E begitu. Jadi waktu dia menterjemah, bukan menterjemah, waktu dia menggunakan bahasa Inggeris untuk dimelayukan, dia tidak tukar semua. Masih ada bunyi bahasa Inggeris, hanya sedikit. Contohnya discussion menjadi diskusi, atau progress kurang satu S. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, mungkin kita tulis 2S, maka sudah salah. Jadi itu saya lihat masalah itulah. Jadi ada dua masalah yang akan timbul semasa ujian mendengar. Jadi kamu mesti berhati-hati. Nomor satu, mesti cukup pantas, sebab kamu dengan mesin. Dia cakap, kamu kena tulis. Kamu mesti berfokus dengan teliti, 100% fokus kepada apa yang dicakap. Sebab jangan otak kamu melayang-layang habis. Jadi mesti fokus, dengar dengan teliti. Semasa mendengar, tangan mesti bergerak dan mesti cukup pantas. Sebab kita tidak boleh lawan mesin. Dia tidak akan berhenti kerana kamu tidak cukup pantas. Dan nomor dua, ejaan. Jadi saya cadangkan, waktu ada masa di rumah sendiri berlatih, atau suruh seorang untuk baca dan kamu tulis begitu. Tetapi jangan tulis sehingga seperti cakar ayam, sendiri pandai baca, orang lain langsung tidak faham. Itu pun satu masalah. Ejaan juga mesti kemas dan dapat dibaca oleh orang lain. Okay, jadi begitu sahaja. Dan sekali lagi saya ulangi, kertas 1 100 markah, kertas 2 100 markah.
kertas 1 karangan, kertas 2 pemahaman, kertas 3 pertuturan atau kemahiran bertutur, 70 markah, kertas 4 kemahiran mendengar. Kesemuanya 200 markah, tetapi 100%. Jadi setiap bahagian 25%. Oke, jadi begitu sahaja. Saya akan mengakhiri dengan selamat maju jaya. Dan selepas video ini, saya ada dua subjek lagi yang ingin saya huraikan dan memberitahu para calon bagaimana menduduki peperiksaan tersebut. Subjek yang dua lagi ialah sejarah dan bahasa Inggeris. Saya akan saya akan menghuraikan dan berbincang dan berkongsi dengan kalian. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa untuk share, untuk like, untuk subscribe.